Gereja St. Paul Bandar Hilir Melaka. Gereja St. Paul merupakan sebuah bangunan gereja bersejarah yang terletak di Bandar Hilir Melaka. Ianya hanya bersebelahan dengan pintu gerbang San Diego, iaitu Kota Ifamosa. Terletak di kawasan yang agak tinggi di Bukit St. Paul, binaan yang berusia hampir 500 tahun ini pernah menjadi sebuah gereja dan juga gudang simpanan peluru senjata. Peninggalan kubur Belanda. Di puncak gereja ini juga pernah menjadi tempat perkuburan beberapa orang pembesar Portugis dan Belanda. Lokasi strategik sebagai kubu. Dahulunya juga kawasan ini pernah menjadi menara pemerhati dan kubu pertahanan kerana lokasinya yang sangat strategik untuk melihat pergerakan keluar masuk musuh. Keutuhan struktur bangunan batu Letrek. Bangunan gereja ini di bahagian dalamnya pula masih lagi menampakkan struktur bangunan lama yang masih kekal berdiri walaupun berada dalam keadaan yang usang. Dikatakan usia monumen ini sudah pun mencecah hampir 500 tahun. Batu konkrit yang mempunyai tulisan dan ukiran yang tersandar di dinding pula dahulunya merupakan penutup perkuburan pembesar-pembesar Portugis dan Belanda yang ada di sekitar gereja ini. Keutuhan struktur bangunan ini adalah menggunakan batu Letrek atau batu ladar sebagai bahan binaan kubu. Selain kota Ifamosa, gereja St. Paul ini juga menggunakan bahan binaan yang sama dan pernah musnah dalam beberapa siri peperangan. Lubang rahsia bawah tanah. Di satu bahagian di dalam bangunan gereja St. Paul ini, terdapat sebuah lubang rahsia bawah tanah yang bertutup dengan jeriji besi. Ada pendapat mengatakan bahawa ianya adalah merupakan tapak bekas kubur St. Francis Xavier dan di dalamnya pula terdapat banyak taburan wang shiling yang ditaburkan oleh pelancong asing yang menganggap lubang tersebut membawa tuah dan dapat menunaikan hajat yang tertentu. Lokasi memerhati Sultan Melaka. Sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1511, Bukit St. Paul ini dikenali dengan nama Bukit Melaka. Bahkan di kaki bukit inilah dikatakan terletaknya Istana Kesultanan Melayu Melaka. Lokasi puncak bukit ini juga dipercayai menjadi tempat Sultan Melaka memerhati keadaan keseluruhan pelabuhan di Muara Sungai Melaka. Selepas penjajahan Melaka oleh tentera Portugis, kesemua bangunan Sultan Melaka seperti masjid dan istana telah dirobohkan bagi membolehkan pihak Portugis membina kubu batu untuk menangkis serangan musuh pada masa akan datang.